Halo teman-teman, ketemu sama aku lagi. Aku sekarang berada di salah satu sungai yang namanya Sungai. Dan sebelum kita melaju ke sana, aku mau baca sejarahnya dulu deh. Nah, menurut sejarah, pada tahun 1955 sampai dengan 1965 kurang lebih, sungai ini menjadi sungai yang paling berpolusi atau bisa kita sebut sebagai sungai yang sangat-sangat kotor, dan air sungai ini pun tidak bisa diminum, teman-teman. Di tahun tersebut terjadi yang namanya pembuangan limbah besar-besaran perusahaan-perusahaan di sekeliling ini, entah itu perusahaan material, perusahaan elektronik yang membuang limbahnya langsung ke sungai. Hal hasil pada tahun tersebut, sungai di sekeliling ini, di Bumi Gosang ini, kayak keruh gitu loh teman-teman. Dan bahkan nggak ada habitat kehidupan lagi. Pemerintah habis itu melakukan environment revolution, di mana dia, pemerintah Korea Selatan, membuat lingkungannya menjadi lebih indah dengan cara menanam pohon di sekitar sungai, membersihkan sungai, dan menyaring air sungai ini di sekitar hulu berdasarkan beberapa riset yang aku dapat baca. Sekarang aku mahasiswa semester 4 di Universitas Telkom. Nah, mungkin kalian kaget kenapa aku di sini. Aku mengikuti program pertukaran pelajar dari universitasku, dan di sini aku mendapatkan kesempatan tinggal di KIT, Kumuh National Institute of Technology, di salah satu daerah bumi yang namanya. Nah, di sini aku juga belajar tentang electrical engineering. Ya, ngomong-ngomong tentang revolusi industri tadi. Jadi, saat revolusi industri terjadi dan revolusi teknologi terjadi di Korea, sungai di sini sangat kotor, teman-teman. Lalu tahun 1990-an ada suatu gagasan dari seorang ilmuwan berkebangsaan Korea juga, dia menyarankan untuk merevolusi sungai, seperti kayak revitalisasi sungai di Jakarta. Alhasil sungai di sini sekarang kalau kita lihat itu sangat bersih, teman-teman, bahkan sangat indah. Jadi intinya kenapa aku ajak kalian ke sini dan di vlogku, aku ingin melihat Indonesia kedepannya memiliki sungai-sungai yang bersih, yang dulunya adalah sungai-sungai kotor yang terrevitalisasi dengan baik. Semoga revitalisasi sungai di seluruh daerah Indonesia dilakukan dengan baik. Nah, inilah keindahan sungai di sini. Di sini yang lebih baik. Oke, teman-teman, nikmati videonya, karena videonya ini tentang bagaimana melihat sungai lebih baik. Stand on up and take a bow. There's something there and it's showing. There's no need to look around. You're the best we got going. Shout out to the dreams you'll chase. Shout out to the hearts you'll break. Nothing's gonna stop you now. I guess you better be going. You'll never be far. Cause what?
what you got is oh, I know you're gold. Oh, I know, I know. I don't need the stars in the night. I found my treasure. All I need is you by my side. So shine forever. I know you're gold. Okay, teman-teman, jangan lupa like bila kalian suka videonya. Jangan lupa komen bila kalian ingin menambahkan sesuatu di dalam videonya. Dan klik tombol subscribe bila kalian ingin mengikuti videonya. See you in my another vlog. Thank you, teman-teman. Eh, salah.